Aku satu mau mau mandi. Mandi sama sama papa. Papa. Stay tune. Stay tune. Halo guys. Air. Aku main air. Air. Wow. Apa? Ada dua. Ini kan warnanya apa, Kak? Orange. Ini warnanya apa? Ikannya warnanya apa? Oh, ini octopus. Oh. Ikan. Itu warnanya apa? Biru. Oh. Ikan. Itu warnanya apa? Ini warnanya apa? Apa? Hijau. Yeah, benar. Kalau aku pulang kerja, terus mamanya gantian kerja, kita gantian ngomong anak. Dari awal Rehan sama Baim kita memutuskan nggak pakai babysitter. Untungnya kita berdua itu kerjanya nggak maksudnya nggak padat lah, nggak repot, jadi kita bisa gantian. Ini mumpung akhirnya udah tidur, terus aku bisa quality time sama kakak. Rehan. Hai. Yuhu. Aku mau mandi guys. Mandi. Mandi apa? Mandi. Ikan. Mandi. Ikannya banyak, Kak? Banyak ikan. Sini, Kak. Lihat sini, Kak. Banyak ikan? Banyak ikan. Sembari Rehan main, kan? Ya, Kakak main dulu, ya. Ngapain, ya? Nangis. Astagfirullah, bangun dia, geng. Tuh. Bangun dia. Ya ampun. Adik bangun. Halo, guys. Biarin kakak main air dulu. B. Hey. Halo. Tadi tuh aku pulang kan, pulang dari kantornya temanku, disambut sama Pak Ibu.
senyum deh. Dia kalau lihat papanya tuh sama mamanya tuh enggak sama papa sama mamanya juga sih. Sama orang lain juga. Murah senyum. Persis kakaknya. Mbak. 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 Ba. 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 Meow 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 meow. Lihat kakak lagi ngapain? Sudah belum? Sudah. Sudah. Ya. Sudah belum? Sudah ya? Belum. Masih mau main air? Ya. Kalau pagi-pagi nih, dia kalau pintunya kebuka, dia langsung lari ke rumahnya tetangga, pulang-pulang warek. Bayi itu enak banget ya, dicium-cium tuh enak bayi itu. Empuk guys, empuk guys. Ha. Ih. Nenek, sama adik ya. Papa beresin itu dulu. Kita lihat dia kalau sama adiknya ngapain. Udah beres semua. Tunggu mama datang. Lanjut kak. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditanggal. Oke
guys. Oke, guys. Kita ugahan dulu ya. Kita ugahan dulu. Ya. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kita bisa bikin video yang lebih banyak lagi.